Ini juga kacanya ya rata, ya Allah. Nggih, sip. Semuanya kena. Oke. Kendis lagi periksa nih. Kendis lagi periksa tuh, wajahnya pintik-pintik merah. Tangan kakinya juga nih, tuh. Flu Singapura kayaknya ya. Tapi enggak tahu nih, masih diperiksa dulu. Enggak perlu foto. Dis. Tuh lo. Halo. Lo. Cuma tarik. Gimana? Tuh lihat tuh. Bibirnya merah-merah tuh. Cicak dulu. Cicak. Mana enggak ada cicak? Cicak. Doakan aku cepat sembuh ya, Untiang. Iya. Aku lagi periksa nih. Iya. Sini. Ada toto. Enggak boleh dimakan. Jangan dimakan tuh kotor itu, kotor. Terus. Ya sudah. Balonmu mana balon? Balon. Tuh pegang sendiri tuh balonnya tuh. Pegang. Kasih tahu nih. Nih, lututnya nih juga kena nih, Mas. Nih. Pintik-pintik merah nih lo. Nih kita nih telapaknya. Telapak satunya kasih tahu, telapak satunya. Iya. Cuci. Doakan aku cepat sembuh. Oke. Teman-teman di sana jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Betiri. Coba mulutnya tak lihat ya. Coba di dalamnya enggak ya, cuma di sekeliling mulutnya aja. Tapi di dalam mulutnya gak tenangkan. Kacanya ya rata, ya Allah. Sip. Semuanya kena. Oke. Kita kasih salep itu rotok banyak ini. Soalnya ya, soalnya bisa gak sih? Kalau disini itu mungkin kita ngeranginnya untuk. Ya Allah, masih lebih sulit campak ya. Kalau bisa ya dok, terus makan lah. Ya emang kalau campak itu nek wong Jawa ngaraninnya jenenge gagak. Iya gagak itu. Sing nek ini tuh bukan gagak. Ini tuh cangkrang. Cangkrangan itu toh. Nggih, kita cangkrang itu beda. Sama-sama penyebabnya virus tapi beda jenisnya. Iya. Kan memang kemarin 99 dapat yang apa vaksin campak, nggih. Iya. Lah ini beda. Kalau campak itu gejalanya justru bukan nggak ada yang pintar-pintar yang ada cairannya, tapi
dia panas tinggi cuman merah. Tapi bukan yang ada isi cairan-cairannya. Nah itu memang nek kayak gitu kan wis khas banget. Jadi malah bukan yang gara-gara si campaknya, tapi ini virus. Cahaya. Terima kasih.